Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu saya jelaskan kepada masyarakat kita, yaitu tentang berkenaan dengan adanya informasi yang sedang berkembang di tengah kehidupan masyarakat, yaitu tentang adanya oknum yang membuat isu bahwa akan adanya penutupan pabrik kelapa sawit atau PKS dan gota atau karet. Maka perlu saya jelaskan, saya sampaikan bahwa informasi tersebut tidak benar dan tidak berdasar. Hal itu adalah merupakan berita hoax atau berita bohong. Pabrik kelapa sawit atau PKS dan gota atau karet tetap berjalan sebagaimana biasanya, dan pemerintah daerah tetap akan memperjuangkan segala hal yang berhubungan dengan kepentingan dan kelangsungan hidup masyarakat banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.